Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya, Andrea Rukito. Hari ini saya akan mencoba untuk membedah satu emiten yang menarik, yaitu salah satu produsen kertas terbesar di dunia. Ya, nah, namanya INKP, Indah Kiat Pulp and Papers. Ya, nah, di sini saya akan coba membedah dari segi finansialnya, company profit, dan segala macamnya. Ya, video ini saya akan bagi menjadi dua part. Ya, part pertama itu saya akan membedah tentang review keuangannya berdasarkan company profile. Yang part keduanya tentang potensi dan resiko-resiko yang bisa dilihat ya oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video-video saya sebelumnya tentang beda emiten, saya akan cantumkan di sini, silakan ditonton dulu. Bagi teman-teman juga yang pengen lihat tentang bagaimana cara saya menganalisa, saya akan cantumkan di sini juga. Ya. Nah, sebelumnya jangan lupa bantu subscribe juga ya channel saya. Bantu share video-video ini, jangan lupa like dan komen menurut teman-teman kira-kira INKP ini potensi atau bukan. Menurut teman-teman, teman sendiri masuk atau tidak? Oke? Ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana INKP ini, apakah berpotensi balik ke 20.000? INKP ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia ya. Kita mulai dulu bahas dari company profile-nya seperti apa. Oke? Nah, PT INKP Kiat Pulp and Paper TBK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kertas terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia ya, dan salah satu terbesar di dunia. Dan perusahaan ini pertama kali didirikan tahun 1991. Ya, dan memiliki fasilitas produksi yaitu di Riau, ya, Tangerang, dan Serang, Banten. Nah, PT Indah Kiat Pulp Paper ini merupakan salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar dunia, terintegrasi secara vertikal. Jadi nggak cuma hanya produksi buburnya, tapi sampai dengan downstreamnya juga mereka produksi banyak ya. Dan merupakan salah satu pelaku usaha penting yang sangat diperhitungkan di pasar Asia, nggak cuma di Indonesia. Dan perusahaan berlokasi juga tempatnya strategis dan hampir 12.000 karyawan. Dan memiliki sustainability yang untuk kegiatan operasinya. Nah, ini perusahaan yang bukan perusahaan yang kecil ya, perusahaan yang sangat besar, skalanya bakal internasional. Nah, produk-produknya apa aja sih? Seperti yang kita tahu, produk-produk kertas ini ternyata turunannya banyak ya. Nggak cuma hanya kita berpikir tuh kertas untuk di rumah atau nggak kertas untuk apa kerja. Ternyata sampai juga ada yang cup, tisu ya, sampai dengan buat restoran dan segala macam. Saya akan tunjukkan satu persatu ya. Nah, ini coba kita lihat nih. Tipe produknya yang dihasilkan oleh INKP sendiri banyak ternyata ya. Ada juga sampai dengan artboard ya, sampai dengan kita ngomongin tuh food packaging, cigarette packaging, sampai kita ngomongin baking paper, sampai triplex, duplex ya, sampai dengan corrugated medium, sampai tepat untuk packing box ya. Card, paper, banyak sekali ternyata ya turunannya yang kita bisa lihat ternyata dan hampir dikatakan kita sendiri pun mungkin pernah pakai produknya INKP ini gitu ya. Dan merek-mereknya juga merek-merek bukan yang ini ya, seperti contohnya misalkan tisu tuh Paseo atau mungkin paper itu mungkin Sidu ya, masih banyak merek-merek yang lain. Ternyata tisu pun juga nggak cuma Paseo aja, ini mereknya merek terkenal. Nah, industri yang menggunakan kertas ini itu ternyata banyak juga, dari mulai F&B, farmasi, manufacturing, retail e-commerce yang berkembang sekarang ya, garment, stationery, cigarette, household, office, sampai kulineri dan restoran, itu semua ternyata pakai. Nah, jadi kesimpulannya, ternyata produk kertas ini hampir di semua lini dipakai. Ini menjadi barang yang sangat umum. Ya, kalau kita sebut mah seperti barang konsumer lagi ya, yang benar-benar dipakai gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menarik. Nah, penggunaannya untuk apa aja? Untuk food packaging, beauty care, farmasi, toy packaging, sampai toiletries, graphic art, tisu, brosur, dan lain sebagainya macamnya. Di sini ternyata banyak sekali nih. Ya, luar biasa. Jadi ini benar-benar perusahaan besar yang punya potensi, produknya juga bisa dipakai oleh semua orang. Ya, kata saya sebut itu semua orang hampir menggunakan. Dan bahkan kita secara nggak sadar pun sudah menggunakan produknya INKP mungkin. Ya. Oke, kita lihat secara pembagian kategori untuk produksi dan penjualannya. Ternyata dibagi menjadi 4 ya. Ada pulp, kertas budaya, dan kertas industri, maupun sama tisu. Nah, ini dalam ribuan ton ya. Ternyata dalam tahun 2019 ini, produksinya INKP ini di pulp ini turun. Ya,
di kertas budaya stabil, menaik sedikit, kertas industrinya volume produksinya tuh ternyata turun juga, dan tisu turun. Disebabkan kenapa? Karena ini salah satunya tuh faktor perang dagang antara Amerika, dan muncul proteksi dan menurun konsumsi. Nah, artinya apakah di 2020 ini peluang atau bukan? Ya, 2020 sedangkan kita lihat masih ada corona ya, jadi saya masih proyeksikan mungkin bisa jadi hampir sama dengan 2019 produksinya, atau bahkan mungkin masih turun ya. Nah, ini kita lihat apakah di tahun 2021-2022 ini akan jadi peluang nggak untuk INKP ini supaya bisa melejit. Karena kenapa? Karena ternyata kapasitas produksinya untuk INKP sendiri ternyata bisa sampai 29.000. Ya, jauh di atas, masih jauh di atas yang sekarang berjalan gitu ya, kalau kita sebut tuh ya. Nah, kertas industri pun juga sama gitu kan, masih ternyata ada potensi lebih daripada yang sudah berjalan sekarang ya, 2020 apalagi ya. Nah, produk-produk buatannya INKP ini ternyata tidak hanya memenuhi pasar domestik saja di kita secara internal, tapi juga sudah menembus pasar internasional ya, ada ke Asia. Jadi juga cuma hanya di Indonesia, dari Asia ya, hampir semua Asia mungkin masuk ya, termasuk China ya, Amerika Utara, Selatan, Australia, Afrika, dan juga Eropa. Jadi perusahaan ini perusahaan internasional, skalanya skala besar ya, jadi nggak perusahaan hanya lokal saja atau nggak kecil ternyata ya. Oke, nah pada tahun 2019 menurut catatannya perusahaan sudah mengekspor 52% itu ke negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, dan 48% domestik. Jadi hampir sebagian besar ternyata diekspor. Ya, makanya pendapatannya dalam bentuk dolar kebanyakannya, dan perhitungan laporan laba ruginya pun dalam bentuk dolar. Karena ini sudah ternyata lebih banyak dikonsumsinya itu di luar negeri. Oke. Nah, komposisi pegang sahamnya seperti apa? Nah, 53% lebih ini mencatatkan 2019 Desember 2019 itu PT Purinusa Eka Persada. Yang kita bisa lihat juga nanti siapa di balik PT Purinusa ini ya. Nah, masyarakatnya 46%. Jadi ini sahamnya saham yang sangat liquid ya. Saham yang sangat liquid karena komposisi kepemilikan masyarakatnya ternyata banyak. Ya. Jadi mudah diperdagang, diperjualbelikan. Nah, ternyata di baliknya PT Purinusa ini tuh keluarga Wijaya ya. Kalau kita sebut tuh Sinarmas Group. Ya, dan Sinarmas Group ini merupakan salah satu konglomerasi perusahaan Indonesia yang terbesar ya, salah satu yang terbesar lah di Indonesia ya, kita sebutnya. Jadi bukan perusahaannya kecil juga ya, kepemilikan juga oleh konglomerat ya. Oke. Nah, kita lihat review dari keuangannya seperti apa ya. PT Indah Kiat ini tahun Maret 2020 ya. Ini neracanya yang kita ambil highlight beberapa hal yang penting itu di kas dan setara kasnya. Ya, artinya benar ini duitnya ya, duit cash-nya ya. Total aset lancarnya sekian. Ini disajikan dalam bentuk ribuan dolar Amerika ya. Terus kita ambil juga dari liabilitasnya utang ya, utang jangka pendeknya tuh 1 juta sekian. Ya, dan liabilitas totalnya tuh 4 juta sekian ya. Oke. Nah, kita catatan ambil juga di ekuitasnya modal ya. Ini untuk jumlah lembar sahamnya di sini, dan ekuitasnya itu kita ambil yang ini, yang dibagikan, didistribusikan kepada entitas induk. Jadi bukannya total ya, yang entitas induk, biarpun nilainya nggak terlalu signifikan bedanya sih, tapi kita ambil yang poin yang ini ya. Jadi ya benar-benar murni kepemilikan dari INKP sendiri modalnya berarti. Oke, kita lihat reviewnya dari DER. DER itu sama dengan total liabilitas atau total hutang dibagi dengan total ekuitas atau modal ya. Nah, DER-nya kita ambil angkanya dari 4 juta tadi sekian, dibagi 4 juta sekian, ternyata nilainya menjadi 1 kali. Nah, ini oke. Ya, DER yang baik itu perusahaan-perusahaan itu di bawah 1. Nah, ini termasuk masih oke ya. Jadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang mungkin jauh di atas DER-nya di atas 1 ya. Misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Kalau ini INKP ini masih termasuk aman untuk rasio hutangnya ya. Oke, nah untuk current ratio. Nah, current ratio itu apa? Karena rasio itu ada total aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi artinya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Ya, liabilitas jangka pendek di sini itu artinya hutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ya, bayangkan ya, kalau tadi ini kan dari total hutangnya, kalau ini dari jangka pendek, dari kurang setahun. Jadi kita perlu perhatikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar seperti apa sih. Ya, nah karena rasio ini kita ambil angkanya ini 4 juta sekian. Dibagi dengan 1 juta sekian, ternyata current rasionya itu 2,38. Nah, current rasio yang bagus itu harus di atas 1. Dan ini 2,3 berarti artinya kemampuan perusahaan untuk membayar jangka pendeknya ternyata sangat baik.
ya, untuk itu saya nilai oke. Nah, yang ketiga, cash ratio. Nah, cash ratio ini apa? Total kas dan setara kas dibandingkan total liabilitas jangka pendek. Jadi artinya apa? Coba kita hilangkan semua elemen mungkin di aset lancar tadi, ada persediaan, ada piutang, ada yang lain-lain ya, biarpun mungkin dalam prakteknya persediaan tadi kan bisa dijual, dapat uang. Piutang tadi ditagih, dapat uang ya, tapi kita hilangkan dulu faktor tersebut. Kita coba nilai berdasarkan cash dan setara cash yang sedang di tangan saja. Ya, kalau diandai kata misalkan untuk liabilitas jangka pendek ini untuk dibayar, apakah perusahaan ini bisa membayar nggak untuk setahun ini? Ya, nah kalau kita nilai 784 ditambah dengan 16.000 sekian dibagi dengan 1.700, ini cash ratio-nya menjadi 0,46, ternyata tidak oke. Ternyata masih ada resiko kalau secara cash itu belum bisa mampu untuk membayar, apalagi setelah kita lihat ternyata di komponen di liabilitas jangka pendek ini ada apa saja ya. Kita coba cek ya, kita balik lagi ke yang tadi. Di liabilitas jangka pendek ini ternyata ada pinjaman bank jangka pendek ya yang cukup besar, 966 ya, pembiayaan musyarakah ini sama aja dengan pinjaman dari bank syariah ya, 17.000. Ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang 1 tahun, ini ada sewa pembiayaan ya, ada jangka panjang pinjaman bank juga ada 187. Utang murabahah ya, ini sama dengan bank syariah 16.000, dan ada obligasi yang udah jatuh tempo 183 dan pinjaman sewa bayar. Jadi hampir sebagian besar ini hutang yang wajib harus dibayar oleh yang harus dibayar oleh YNKP sendiri ya, untuk jangka pendek. Nah, pertanyaannya sekarang apakah menjadikan ini resiko atau tidak? Bisa jadi gagal bayar ya, seperti kasus-kasus yang terjadi kan sekarang ini kan banyak, ada yang kasus-kasus seperti Modern Land ternyata tidak mampu membayar obligasinya. Tele ya, itu tidak mampu membayar obligasinya juga ya, atau enggak pinjamannya juga. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi 0,46 ini patut kita perhatikan, kira-kira kenapa nih perusahaan ini, atau enggak kira-kira apakah perusahaan ini akan mampu tidak, jangan-jangan default ya, jangan-jangan nanti gagal bayar ya. Nah, ternyata dalam berita yang terakhir, INKP ini menerbitkan lagi obligasi lanjutan ya untuk tahap 1 2020. Dan dari penerbitan obligasi tersebut digunakan 60% untuk pembayaran kembali utang perseroan berupa pokok pinjaman, bunga saat jatuh tempo, dan selebihnya 40% akan digunakan untuk modal kerja. Jadi artinya ternyata sudah dilakukan antisipasi oleh INKP sendiri dalam menerbitkan obligasi. Ya, jadi sehingga utang jangka pendek tadi itu bisa terbayar ya, digantikan dengan hutang mungkin yang jatuh temponya jauh lebih panjang lagi, jadi masuk ke jangka panjang. Jadi untuk resiko saat ini sudah menurun untuk INKP sendiri, tekanan dalam likuiditasnya ya, ini baik tindakan yang dilakukan oleh manajemen ini baik, dan obligasi ini sudah diterbitkan ya. Nah, ini jadi kesimpulannya, untuk dari segi hutang dan pembayaran kelancaran hutangnya masih cukup aman untuk INKP sendiri ya, dikarenakan satu itu diterbitkan obligasi ya. Nah, dari segi penjualannya seperti apa? Nah, penjualannya sendiri kita highlight beberapa hal, yaitu penjualan ada 780 ya tadi, pas dari highlight laba brutonya, terus laba usaha ya, keuntungan, kerugian, selisih kurs, dan laba neto di sini kita highlight ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan penjualannya di Maret 2020 ini dibandingkan dengan Maret 2019 itu ada kenaikan ya, biarpun tipis tapi ternyata ada kenaikan, dan laba brutonya tuh ada kenaikan juga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa bayangkan di Maret ini ternyata perusahaan kan banyak ekspor tuh, di ekspor keluar ya, ekspor ke China, mungkin ke Asia, ada ke tempat-tempat lain, yang sebagian besar di bulan Maret 2020 ini ternyata negara-negara tersebut lockdown atau menetapkan pengetatan ekonomi ya, kalau kita sebutnya. Tapi penjualannya INKP ini masih bertumbuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini ternyata perusahaan yang penjualannya masih cukup baik, bisa bertahan di saat pandemi saat ini ya, pandemi corona atau kondisi-kondisi yang cukup resikonya seperti ini gitu ya, apalagi laba brutonya bisa naik, dilakukan efisiensi
di beban pokok penjualan oleh INKP sendiri. Nah, ini menarik prospeknya kalau kita perhatikan dari penjualan dan laba brutonya. Ya. Nah, dari segi tapi di sini setelah diturunkan ke bawah, laba neto ini kan menaik tajam nih di sini. Nah, ternyata satu disebabkan oleh keuntungan dan kerugian selisih kurs yang cukup besar, yaitu 62.000. Tapi kalau kita hilangkan, ternyata ini kalau kita misalnya 179 ini kita kurangi dengan 62 ya, 62 ini berarti tinggal sisanya 117. Ternyata ini masih jauh lebih naik daripada laba tahun sebelumnya, kuartal tahun sebelumnya. Jadi artinya secara kinerja saat ini justru INKP ini cukup baik. Ya, cukup baik di saat kondisi pandemi saat ini. Ya, oke, kita perlu perhatikan hal seperti itu. Ya. Nah, sekarang di April ini kita berharap apa? Di April ini kan China mulai pulih, ya, mulai melakukan aktivitas ekonominya kembali. Ya, beberapa negara sudah mulai, biarpun di Indonesia mungkin di Maret ini baru mulai PSBB kita sebutnya ya. Nah, ini kita perlu perhatikan juga hal-hal seperti ini ya. Mudah-mudahan di bulan kuartal 2 ini penjualan INKP minimal lah, kita jangan berharap bertumbuh, minimal masih bisa tetap bertahan atau sedikit lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, oke. Okay. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ambil angka-angkanya, laba neto tadi kalau kita kurangkan dengan 62 ini kan tadi kan angka-angka tersebut dalam ribuan US dollar ya. Nah, maka akan didapatkan 116 juta sekian US dollar ya. Ya, kalau kita rupiahkan ternyata untungnya di kuartal 1 ini tuh 1,689 triliun ya, besar sekali. Nah, jumlah saham yang beredarnya tuh sekitar 5 miliar sekian. Dan EPS-nya kita bisa hitung ternyata dari 1,698 laba neto ini dikali 4 dulu, yaitu kita jadikan laba 1 tahun. Dibagi dengan jumlah yang saham yang beredar itu menjadi EPS-nya 1.235 perak ya, rupiah ya, kan sudah dikonversi dalam bentuk rupiah. Nah, harga sahamnya kita asumsikan 7.825, maka PER yang didapat ini 6,33, ini masih murah. Ya, untuk ukuran PER 6,33 yang murah. Kenapa? Asumsinya gini lah, kalau PER 15 itu asumsinya di kalau kita bagi 100 itu sekitar 6% ya. Nah, sekarang 6,5% lah kalau kita sebut, kalau PER 15. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dengan ada nggak deposito, kita bandingkan dengan deposito apakah menarik atau tidak ya. Kita asumsikan PER 15 nih, berarti untuk masih ke PER 15 masih sangat jauh ya. Makanya asumsi PER 6 ini murah. 6 ini berarti kalau kita ambil yield itu kurang lebih sekitar 15% lah ya. Oke. Jadi yield setahun return-nya 15%, masih menarik. Nah, untuk ekuitasnya sendiri ini 4 juta US dollar ya. 4 miliar ya, 4 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 60,621 T. Ya, book value-nya itu menjadi nilainya 11.000 sekian karena dari ekuitas tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, kita dapatkan 11.000 sekian. Maka PBV-nya itu kalau kita di harga 7.825 ini menjadi 0,7, murah. Perusahaan sekelas INKP yang menjadi perusahaan internasional, salah satu perusahaan terbesar, kertas terbesar di dunia ini, di harganya cuma 0,7 kalau kita sebutnya. Ya, Anda dapat kesempatan sebagai pemodal untuk membeli perusahaan kertas ini dengan harga 0,7, kasarnya seperti gini. Punya restoran Bapak Ibu sekalian, modal 100 juta. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian dapat kesempatan membeli restoran tersebut dengan harga 70 juta. Nah, murah. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya INKP yang saat ini dihargai. Ya. Jadi untuk kesimpulannya harga sekarang murah. Ya. Nah, kita bandingkan lagi fair value-nya dari mana sih kita hitungannya? Kita ambil datanya dari IDX ini. Kita ambil PER industri rata-rata, ternyata tahun 2015 ini 4 kali ini dihargai murah. Kenapa? Karena mungkin waktu itu sunset ya. Saya jelaskan nanti di potensi dan resiko ya, kenapa ini masuk dalam industri sunset di 2015. Nah, 2016 ini ternyata sudah mulai menonjak nih. Menjadi PER-nya itu ternyata dihargai di rata-ratanya itu di 20 kali, 2017 13 kali, 2018 13 kali, dan konsisten mungkin di Januari juga 15 kali. Dan kita ambil 4 tahun terakhir ini, rata-rata PER itu ternyata dihargai di 15 kali. Ya. Nah, 15 kali ini kalau kita ambil fair value-nya, ternyata fair value-nya INKP ini menjadi 18.542. Jadi artinya potensi upside dengan harga sekarang 7.852 ini masih sangat tinggi sekali ya, ke 18.000. Ya, jangan bilang ke 20.000 lah, 18.000-nya udah untung hampir mungkin 2,5 lipat ya. Nah, itu kurang lebih dari segi fair value-nya.
Oke, ya bagus sekali ya. Tapi jangan lupa ada video part kedua tentang potensi dan resiko yang akan saya bahas yang berikutnya. Ya, apakah INKP ini betul-betul menjadi perusahaan kertas terbesar di dunia? Kita lihat bukti-bukti yang ada ya, dan potensi-potensi kedepannya tentang kertas ini seperti apa. Oke, ya, see you in the next video.